Penangkapan ketiga tersangka yakni Sud, AR, dan Hen dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan gabungan antara pihak Polres Kulon Progo dengan tim Satres Mapolda DIY. Ketiga pelaku yang berasal dari luar DIY ini diketahui bekerja sebagai wira swasta dan buruh lepas. SUT merupakan warga Pekalongan, sedangkan AR dan Hen adalah warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tersangka yang sempat buron selama sepekan ini berhasil diamankan polisi di Kecamatan Kalimanah Wetan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Penangkapan bermula dari kasus pencurian ratusan rokok di toko Anugrah Bakery, Desa Brosot, Kecamatan Galur pada Minggu 19 Mei 2019 pukul 4 pagi dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan menduga para pelaku merupakan jaringan pencuri lintas provinsi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya linggis yang digunakan sebagai alat untuk melancarkan aksi pencurian, karung plastik untuk membawa barang curian, 6 buah kardus berisi ratusan bungkus rokok berbagai merek hasil curian, dan uang tunai sebesar Rp900.000. Diketahui sekitar pukul 4.30, tempat kejadian yaitu di toko Anugrah Bakery, alamat Modinan Pedukuhan 8, Brosot Galur Kulon Progo. Kemudian dari keberhasilan pengungkapan tersebut, kami berhasil mengamankan 3 terduga pelaku pencurian tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Rida Junianto, Jogja TV.